Bismillahirrahmanirrahim. Inna Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domannya guys. Saat ini saya berada di salah satu kandang yang sistemnya umbaran atau peternakan domba umbaran yaitu kebon farm nah di kebon farm ini eh, berpengalaman untuk memelihara kambing domba yang dengan sistem umbaran nah nanti kita akan silaturahim kita akan bertanya-tanya terkait dengan sistem umbaran di kandangnya kebon farm dengan bertemu dengan mas adinya selaku owner dari kebun farmnya jadi sistem umbaran itu nanti uh, apakah merugikan atau menguntungkan dari segi high cost biaya seperti apa, terus uh, treatment untuk umbaran seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan belajar mengenai uh, domba dan kambing dengan sistem umbaran dengan Mas Adinya selaku owner atau selaku pemilik dari kebun farmnya yang berpengalaman dengan domba sistem umbarannya ini lingkungan di kandang Mas Adi atau di kebun farmnya ini di daerah Cibuntu nih guys, daerah Kabupaten Kuningannya ini lingkungannya luas. Halamannya juga luas, terus kandangnya ini seperti ini nih. Nah, di depan kita ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman beliau untuk mengurus domba dan kambing dengan sistem umbarannya Nah kita akan ke Mas Adi, kita akan ngobrol-ngobrol, akan silaturahim, kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem domba dengan sistem umbarannya. Nah ini ada kita ketemu dengan Mas Adinya nih Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Sehat Mas Adi. Alhamdulillah. Sehat, Pak Agung. Alhamdulillah. Wah itu domba lagi pada, eh ya iya, domba-dombanya lagi pada makan nih, Mas Adi. Ini waktu dulu udah pernah kan ya. kita apa namanya uh, bikin vlog Betul. terkait dengan kambing yang diumbar ya. itu ya Mas Adi ya. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Adi, kalau kambing dan domba itu bagusnya seperti apa diumbar ataukah uh, tetap di kandang Mas Adi? Tadi ya. kan kita tarik dulu nih sebelumnya nih uh, ya. dulu kan kandang tuh di belakang rumah ya. Ayah itu kan uh, di populasi tiga ke atas itu agak berat ya, gitu, untuk uh, ngarit lagi gitu. Betul. Jadi kita, ayah bikin kandang dekat kebun terus ada uh, kita nyewa lahan perusahaan dan itu bikin uh, alokasi umbaran yeah. gitu. Tadinya yeah. kan kita kan di umbaran itu uh, sudah di kambing gitu. Kita mm. lihat prospek apa uh, uh, progres di kambing itu bagus untuk umbaran Kambing udah. Um. Cobalah kita di domba yeah. gitu. Ternyata kita punya ekspektasi uh, mungkin sama dengan kambing yeah. ternyata meleset mm. begitu. Mm. Ternyata Uh, pas kemarin kita nge-vlog bareng Pak Agung di bulan April itu itu baru mulai gitu dan hmm. satu bulan berjalan itu kualitas domba top top lah gitu kita kalau untuk kambing ya domba domba eh. dulu pak oh domba dulu ya, ya. pas uh, perjalanan kita di sini nih Selama satu bulan jalan domba itu uh, uh, ada kemajuan gitu hmm. kita tam uh, gemuk terus uh, nggak ngarit itu kan sangat luar biasa gitu sangat yeah. uh, memangkas ongkos operasional gitu nah hmm. dan sekarang Uh, kita ketemu nih, permasalahan-permasalahan domba diumba ya, yeah. gitu kayak domba ini kan tipikalnya meramban, gitu karakteristiknya mer eh, merumput, maaf, dan yeah. uh, nah, itu indikasi kecacingnya kuat. Oh. Gitu, kemarin kita sampai banyak yang mati, itu kena. Cacingannya udah sampai parah gitu, oh. gitu kayak contoh. Uh, domba itu mencret terus sehingga sembuh-sembuh. Terus, sembuh -sembuh, uh. terus uh, sampai ada yang gondok di bawah tuh airnya, yeah. itu kan dari cacing juga yeah, gitu. Yeah. Nah kebetulan kema sekarang kemarau, rumput itu pertumbuhan lambat. Akhirnya kan uh, domba kan semakin bawah, tuh makannya tuh, yeah. jadi kan ke tanah mungkin. Mm -hmm. Indikasinya di situ gitu, uh, terakses dengan cacingnya atau... Uh, kena cacingannya dari situ gitu hmm. saran saya kepada teman-teman temen uh, untuk yang pengen punya uh, tujuan untuk diumbaran ya sebisa mungkin uh, dikeluarinnya jam 12 ke atas hmm. gitu biar uh, kondisi tanah dan permukaan tanah tuh tidak ada cacing lagi gitu hmm. mungkin cacing udah ke dalam gitu oh, jadi iya. sekarang dombanya kita keep kita tahan, apa kita kandangin lagi gitu hmm. kita belum siap lah buat diumbar tapi kita tetap pengen nyari nih kita harus uh, apa yang eh, kita harus tetap maksudnya evaluasi, nyari, evaluasi evaluasi ya, terus iya gitu, evaluasi uh, kita juga pengen tetap di umbar, gitu karena ngelihat potensi lahan di sini besar kita punya privilege yang uh, alhamdulillah agak lebih gitu kayak kita punya pak uh, lahan dan itu kita pengen coba gitu hmm, gitu. gitu nah kalau untuk berasa pengalaman kambing sama domba pada saat di Umbar itu dua diantara dua yang berbeda ini domba dan kambing itu kekuatannya sama plus minusnya di mananya mas Adi? Uh, kalau untuk dua-duanya itu plusnya itu kita kan dari biaya kos pakan Hai cost juga. biayanya ya. lebih hemat lah ya. ya. Lebih hemat gitu ya. kita bukan uh, rumput yang datang ke domba tapi uh, domba yang datang ke rumput begitu begitu juga kambing. Nah ya. tapi kan dari karakteristik kambing dan domba itu berbeda gitu. Kalau domba itu merumput, kambing itu meramban. Uh -uh. Nah, Uh, itu yang kita belum uh, kita uh, baru ketemu gitu pas ternyata kalau kenapa kambing itu enggak uh, mudah cacingan, enggak yeah. mudah uh, cacingan ya karena memang dia ngambilnya ke atas. Ke atas gitu. bukan yang di bawah uh, ke itu. Daun -daun ya ke bawah, yeah, yeah. uh. bahkan ke bawah gitu. Apalagi uh. dengan kondisi kemarau saat ini rumput semakin lambat pro, apa? Tu, uh, tumbuhnya akhirnya kan dia kan semakin ke tanah gitu. Hmm. Gitu dan di domba itu dia untuk daun dedaunan itu suka hmm. gitu contoh e, di sana kan di lahan domba tuh banyak kaliandra hmm. nah kaliandra ini kan kaya nutrisi dan juga obat cacing herbal begitu hmm. jadi secara tidak langsung e, kenapa di kambing itu enggak kena cacingan karena dia makan kaliandra dan itu jadi obat hmm. cacing herbal dia oh, gitu kalau di sini kan hanya pul rumput kebun saja gitu tidak yeah. ada legum legum yang lain iya 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 salah satu plus minus yang kita alami di kanan kita karena kan bertanak itu kan versi-versi gitu ya, betul. semoga versi saya ini uh, bisa jadi referi, uh, referensi teman-teman gitu untuk uh. yang pengen uh, melanjut ke tahap-tahap selanjutnya seperti itu mm -hmm. nah kalau misalnya ada yang apa namanya masuk dari mas Adi kalau untuk bagi pemula yeah. misalnya dari pemula itu atau yang peng, yang awal untuk bisnis gitu dia sistemnya yeah. mungkin cara-cara untuk pemeliharanya itu sistem umbaran yeah. pemula itu uh, alangkah bagusnya atau dari Mas Adi ini ngasih masukannya seperti apa gitu Mas kalau yeah. misalnya awal mula karena dari si pemilik atau yang awal mula orang yang berusaha ini kan istilahnya nyari-nyari yang istilahnya modalnya kan yeah. uh, murah hmm. terus di sisi lain dengan lahan yang luas gitu Mas yeah. Adi teman-temannya ada eh uh, keunggulan atau potensi lahan luas gitu Dia Lahan luas betul. Kita nyoba umbaran. Betul. Ya. Uh, umbaran ini sebisa mungkin kita coba dengan kambing yang murah gitu. Uh, kambing yang standar gitu. Yeah. Biar nanti ketika tumbang atau mati goncangan ekonominya tidak terlalu besar uh, gitu. Uh, Kalau kita langsung pakai kambing super genetik uh, unggul dan uh, mati itu kan pasti kan Wah sangat jatuh juga. Bayanya. Iya, itu besar juga. pun saya potong Mas Adi ya. Itu ter apakah uh, kambingnya bagusnya apakah pengemukan atau pengembangbiakan atau apa berdasarkan pengalaman Mas ya, di nih bagi pemula barang itu, kalian nanya itu. Um, untuk umbaran itu paling bagus tuh di breeding. Untuk ya, pengembangbiakan. Pengembangbiakan yang siap alamin gitu karena uh. Uh, interaksi atau misalnya kayak uh, birahi uh, alaminya terjaga ya, siklus ya. birahinya terus cempe-cempe uh, itu memiliki apa domba-domba itu uh, punya apa uh, ke matahari itu sangat inilah buat pertumbuhan dia gitu Betul. terus cempe cemprennya juga uh, lebih cenderung aktif gitu lebih ya apa ruang uh, lingkup geraknya lebih luas gitu mm -hmm. jadi kalau untuk uh, umbaran tuh lebih ke breeding gitu mm -hmm, lebih uh, breeding gitu dan terus kalau misal tadi teman-teman saran misalnya uh, kita mau mulai seperti apa nih buat di umbaran ya diutamakan uh, uh, jarak lahannya dulu, dulu gitu kita lihat uh, sisi lahannya apakah ini berpotensi enggak uh, domba ini masuk ke lahan orang merusak lahan orang gitu mm -hmm. bisa mungkin dipager biar domba ini tidak gak, melebihi, melebihi lahan, yang lahan yang kita punya untuk, ya, ya mm -hmm. daripada nanti merusak lahan orang kan nanti jadi masalah betul gitu. terus apakah perlu jin misal kalau misalnya luas lahannya besar yang pemula atau yang mau awal berusaha atau bisnis di bidang domba dan kambing yang umbaran ini harus menanam juga Mas Adi hijauan atau atau apa gitu Mas ya, Adi. Iya betul itu sangat penting menurut uh, versi kami peternakan kami uh, sangat uh, mendorong uh, teman-teman beternak itu untuk harus uh, memiliki suasembada hmm. pakan gitu. Bayar sekarang masuk kemarau. Itu kan semua orang uh, dalam dunia rumput itu sedang tidak baik-baik saja gitu iya, karena gitu. produksi turun gitu. Iya. Jadi Uh, kalau kita punya keluar apa uh, suasana mendapatkan, Alhamdulillah kita nggak nggak apa, keteteran, ter, ya, apa uh, keteteran atau terganggu dengan siklus ini mungkin yeah. hanya uh, dari misalnya dari 100% produksi kita cuma dari 50% tapi Alhamdulillah masih mencukupin kebutuhan pakan pakannya gitu. Ya. Terus untuk teman yang teman umbaran, cobalah uh, saya juga masih belajar juga kan, saya pengen nyari lah uh, ilmu kayak ke teman-teman yang di daerah Cirebon uh, utara Itu kan yang ada domba-domba diumbar gitu, nah, hmm. saya pengen pelajar ke situ. Kenapa kok uh, mereka ya, gimana nih permasalahan-permasalahannya gitu? Jadi saya pengen ke sana juga gitu melihat hmm. uh, di sini uh, ada permasalahan seperti ini. Barangkali di sana kita bisa sharing dan bertukar ilmu begitu. Hmm. Ini terkait dengan domba dan kambing umbarannya yeah. sama informasinya dan berbagi ilmunya terima kasih sekali nih, Mas Adi semoga informasi atau edukasi iya. sama inspirasi terkait domba umbarannya semoga bermanfaat ya Mas Adi Ya, pokoknya uh, subscribe terus uh, apa channelnya Agung Domba Like, share, and comment. Iya. Makasih Kepanya, nih Mas Adi. Iya, karena pusat informasi domba kambing di wilayah tiga Cirebon tuh ada di Pagung Domba. Amin. iya, uh. iya. Mas Adi, makasih nih atas Mas Adi Semoga moga berkah nih Mas Adi. Semuanya makasih. Makasih Makasih Assalamualaikum. Nah guys, tadi kita melihatnya Rohim di Mas Adinya selaku pemilik kebun farmnya atau owner kebun farmnya. Dan ini kandang-kandang di kandang Mas Adinya nih ada dombanya macam-macam nih. Ada domba kibas, ada Merino, ada Texel, ada Garut. Nah ini yang menurut Mas Adi atau informasi yang tadi didapat e, melalui informasi dari Mas Adinya bahwa sistem umbaran itu e, memang mengurangi e, high cost biaya untuk pakan gitu. Karena kita akan mengeluarkan dombanya dari kandang, terus diumbar dan dombanya nanti mau makan hijauan yang kita tanam. Dan tadi Mas Adi juga memberikan saran agar e, ketersediaan pakan apalagi di musim yang apa seperti ini atau musim kemarau ini jadi jangan e, lupa untuk bang pakannya harus tetap disiapkan yaitu kita menanam tanaman-tanaman di sekitar lahan atau yang bagi pemula yang memiliki lahan luas agar mempunyai apa ketersediaan pakan yang harus ada stoknya Mereka. gitu guys. Dan jangan lupa untuk pakannya juga, atau diumbarnya juga, harus melihat waktu karena kalau misalnya pagi-pagi kan masih ada tuh, masih ada embun atau itu mengandung e, cacing. Jadi kalau bisa diumbar itu di atas jam 10-an gitu. Dan untuk sistem umbaran kalau di domba itu kan karena domba itu senang berumput atau ke bawah. Dan sedangkan kalau kambing itu sering merambat itu yang di atas gitu atau apa nama hijauan hijauan yang di atas gitu jadi uh, plus minus untuk bisnis umbarannya apakah itu domba ataukah kambingnya tinggal treatment masing-masing atau berdasarkan pengalamannya aja bisa diterapkan semoga informasi dari kandang kebun farmnya dengan mas adi selaku owner di kebun farmnya tadi bincang-bincang uh, tentang bisnis umbarannya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk channel lagu dombanya di sub subscribe, like, share, and comment ya guys. Dan terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasi terkait vlog di kebun farmnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.